Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk pencampuran semen dan pasir ini buat rumah atau kandang sapi yang akan diternak oleh Pak Joko atau Farel Prayoga. Jadi pada hari ini update terkini di hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 kita sedang melihat kegiatan Farel Prayoga di rumah maupun juga saat perbaikan. Ya, inilah proses pembangunan rumah atau kandang sapi ternak dari Farel Prayoga atau Pak Joko ya. Jadi prosesnya masih tahap pembangunan. Ini proses pengecoran, pembedelan, pemlesteran. Ini pengecoran per paru, sudah misalkan paru. Dan di sini ada tumpukan tanah untuk menyetel kelurusan dan ketinggian digunakan untuk pakan. Menaruh makanan di sana kurang panjang sedikit ya, nanti dikatakan lagi. Dan 4 lembar atau 5 lembar selesai. Jadi menghadap ke timur di posisinya kepala sapi, karena biar matahari di pagi hari. Jadi yang ngadep ke timur ya, ono ya. Ke timur. Sapi ini piro pak? Perkiraan pak? Ini kita si angsal 3. 3. Limusin sedoyo ya. Sing lanang semua ya pak ya. Jantan semua ya. Enggak, jantan satu. Oh, ada betina. Peternakan anu berarti ya. Untuk panakan anu paling ya. Pengembangan. Jadi sementara 3, jantan 1, betina 2. Terus kalau ini perkiraan berapa ekor sapi kira-kira pak? Muat? 4 ya? Ini perkiraan 4 ekor sapi. Terus yang rencana kambing nih pak? Terus ada informasi untuk kambing? Lanjut nih kambing kandangnya ini. Kambingnya udah? Ini kambingnya? Masih dapat 3. 3 sementara? Pengembangan juga ini? Damelan? Gaya nganaan nih pak? Kan kadang wonten sing cuma khusus jantan, kadang untuk peternakan. Ya enak juga sih, soalnya kan lahannya luas di sini pak ya. Kayak ngingu sapi ini kan, sapi wedus kayak ini kan enak. Dan cuaca hari ini hujan ya, di daerah Kebunungan Serono. Sepertinya hujan semua. Barat, arahnya ke timur. Nah, jadi seperti itu ya informasi terkini pembuatan kandang sapi atau rumah peternakan sapi. Masuk.
Odin. Dicor ketebalan sekitar 10 cm. Ini kan aman kok ini kan. Nah, iya, mungkin aman. Ini habis. Ini kan aman. Nah, kalau ada di bubur. Alia. Balik di gambar, beda yang mau gak? Arek enggak, ngomong gak tuh? Mas. Saya mas. Thank you.
Oke, Sobat Ngeluyur, sepertilah proses pembuatan kandang sapi Vale Payoga. Nanti kita akan update ya, kelanjutannya seperti apa sampai sapinya datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.